Pertandingan Al-Wehda versus Al-Nassr bisa dibilang inilah pertandingan terbaik untuk Cristiano Ronaldo. Dan pastinya Cristiano Ronaldo berhasil membuktikan diri bahwa ia masih menjadi mesin gol menakutkan. Sang superstar Al-Nassr mencuri perhatian setelah melesakkan 4 gol alias kuatrik ke gawang Al-Wehda. Tentunya kemenangannya ini untuk klub Al-Nassr di Saudi Pro League 2022-2023. Dan pastinya Cristiano Ronaldo memborong gol kemenangan Al-Nassr saat mengalahkan tuan rumah Al-Wehda dengan skor 4-0 pada hari Jumat tanggal 10 Februari. Gol masing-masing tercipta pada menit ke-21, menit ke-40. Dan gol-gol ini tercipta 2 gol di babak pertama dan 2 gol di babak kedua. Gol pertama tercipta pada menit ke-21. Awalnya sempat dianulir karena disangka offset, ternyata tidak. Kemudian pada menit ke-40 dilanjutkan di babak kedua pada menit ke-51 lewat tendangan penalti, dan 10 menit kemudian Ronaldo berhasil mencetak gol terakhir untuk Al-Nassr. Kemenangan atas Al-Wehda membuat Cristiano Ronaldo berhasil mengemas 5 gol untuk Al-Nassr. Ia melakukan itu hanya dalam 4 pertandingan bersama klub barunya. Tambahan 3 poin ini juga membuat Al-Nassr sementara kembali ke puncak klasemen dengan 37 poin, raihan yang sama dengan Al-Sabab. Sementara Al-Wehda sendiri berada di peringkat ke-13 dengan 15 poin. 4 gol yang dilesakan oleh Cristiano Ronaldo tadi malam telah berhasil menambah rekor untuk Cristiano Ronaldo. Yang pertama, torehan 4 gol Cristiano Ronaldo ke gawang Al-Wehda membuat total ia telah mencatat 61 hat-trick sepanjang karir profesionalnya. Wow, sebanyak 51 hat-trick di antaranya dicetak di level klub. Wow, hebat. Dan Cristiano Ronaldo juga selalu mencetak hat-trick dalam 14 tahun beruntun sepanjang karirnya di kancah sepak bola. Hat-trick dimulai pada tahun 2010 hingga yang terakhir 2023. Hampir setiap tahun. Bukan hampir lagi, emang iya. Dan tambahan 4 gol membuat Ronaldo total telah mengoleksi 503 gol di level liga. Gol-gol tersebut dicatatkan bersama Sporting Lisbon, Manchester United, Real Madrid, Juventus, dan Al-Nassr. Sementara 4 gol yang diciptakan tadi malam alias kuatrik bagi Ronaldo ini adalah yang ke-14 kalinya ia mengukir 4 gol atau lebih dalam satu pertandingan. Dan pertama kali Cristiano Ronaldo mencetak 4 gol pada tanggal 23 Oktober 2010 saat Real Madrid menjamu Racing Santander. Wow, luar biasa buat CR7. Akhirnya Ronaldo berhasil menjawab keraguan para supporter dari Al-Nassr dan juga para penggemar dari Cristiano Ronaldo. Luar biasa.